Ya, welcome back, masih ketemu lagi sama gue Wilson Bisen. Dan kali ini gue lagi di daerah Kelapa Gading. Dan gue lagi ada di Jalan Kelapa Kopior lagi ya, karena di jalanan makanan semua. Nah, kali ini gue lagi mau makan makanan yang non halal ya. Jadi di sini ada MM Resto, spesialis nasi campur. Wah, kalian udah lihat yang digantung-gantung. Ini gue dateng ini, memang udah lewat jam makan siang, tapi lu lihat stoknya tinggal sedikit tuh ya. Jadi ini benar-benar enak banget ya. Jadi tanpa tunggu perpanjang lebar lagi, kita masuk ke dalam. Tapi sebelumnya jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya ya, dikasih like, komen, dan kita berbagi keceriaan ini. Come on, kita masuk. Sekarang kita acak-acak dapur ya, kita lihat ada apa saja di dapurnya ya. Iya, halo mas. Nah, ini lagi megang golok nih, kita harus hati-hati juga nih ya mas. Ini lagi mau motong apa? Ini mau motong nasi jumbo sama yang bebek sama ayam setengah ekor. Nasi jumbo, bebek sama ayam setengah ekor, itu favorit juga? Favorit. Waduh, berarti kita pesen itu aja ya. Nah, terus ini bumbunya apa aja nih? Bumbunya kita ada yang jamur sama babinya. Oh, terus nah, ini pada bingung nih, ini digantung-gantung ini apa memang digantung ini udah mateng apa belum, atau memang apa nih? Ini udah mateng semua sih. Udah mateng semua, semua tuh. Tinggal makan semua nih. Ya. Waduh, jadi ini enggak kasihan nih digantung-gantung tuh. Ya, oke, okay, kalau gitu favoritnya tadi sih nasi jumbo, nasi bebek, ayam setengah ekor. Ayam setengah ekor. Oke, okay, saya pesan itu aja langsung. Nah, buat yang penasaran, pokoknya langsung datang ke Kelapa Kopior ini, daerah Kelapa Gading, MM Resto. Apa spesialis nasi Hainam. Woi, nasi campur ya. Wah, mantap dah. Come on. Kali ini menu gue udah nyampe semua di meja nih. Wow, banyak banget ya. Ya. Tapi tenang, ini gue gak makan sendiri, gue makan bertiga ini ya. Kalau makan sendiri, ampun perut ya. Oke, tapi ada baiknya sebelum kita menyantap ini semua, kita bersyukur dulu dengan waktunya berdoa. Tadi berdoa sudah, kita ngelihat cara potong-potongnya sudah, kita lihat cara penyajiannya sudah. Sekarang kita waktunya bersantap. Nah, jadi gue pengen kasih tahu ada apa aja yang gue pesen. Di sini ada nasi tim. Wow, mantap banget ya nasi timnya ya. Dan ini ada bebek ini ya. Ini bebek apa ini yang bebek ya? Ya, karena perawakannya sama banget ya. Jadi kalau dilihat-lihat ini kayak bebek ya dari dagingnya, dan ini ayam. Nah, buat kalian harus bisa membedakan ini ya, karena bentuknya sama banget ya. Nah, ini ada campur jumbo ya kita bilangnya. Jadi ada char siu merahnya, ada char siu madunya, ada siobaknya atau babi putihnya, ini ayam panggangnya,
ada telurnya juga, telur kecap katanya. Wah, kayaknya ini rasanya mantap banget. Dan ini ada babi honge nih. Wow, ya saya paling suka ini nih, karena manis-manis gurih gimana gitu ya, ya. Dan ini ada ayam tima. Ayam tima itu dipercaya kita bisa mengobati apa ya, atau enggak bisa buat stamina tubuh kita supaya lebih hangat, lebih sehat lagi lah, lebih fit lagi, lebih joss lagi. Ya, jadi kalau kalian yang pengen ngejoss, pesan ayam timah. Oke, sekarang kita cobain dulu dari nasinya nih ya. Ini ada nasinya. Yang ini nasinya ada nasi Hainam ya. Nah, nasi Hainam ini ya. Jadi dia ada nasi putih, ada nasi Hainan. Jadi ini kita cobain dulu. Harusnya ini enak karena dari warnanya dan dari wanginya. Wah, seruput. Gokil, aman. Jadi pilihan kalau kalian bosan dengan nasi putih, bisa pilih ke nasi Hainam atau ke nasi tim nih ya. Langsung aja kita coba nasi timnya. Nasi tim ini dagingnya tuh ada daging babi cincang nih ya. Ini babi cincang, terus isinya ada telur ya, ada telur. Nah, ini ada jamur. Mantap ini ya. Langsung aja deh, langsung kita ambil semua karena ini menunya banyak. Jadi kita harus mencicipi semua. Oh, ini ada ayam, bukan jamur, ini daging loh ya. Oke, langsung aja dah, kita seruput aja semua dah. Ya, gimana rasanya? Seruput. Gokil. Rasa asinnya, rasa gurihnya, rasa manisnya bersatu campur padu di nasi tim ini. Mantap banget ya. Mantap banget, kalian boleh pesan ini. Ini buat gua recommended sebelum ke menu yang lain ya. Ini udah recommended. Ini mantap banget. Oke. Enak. Nah, nasi udah aman. Kita geser dulu. Kita masuk ke bebeknya nih. Dia bilang nasi campur bebek panggang yang paling juara nih. Kita buktiin sejuara apa rasanya. Kita udah cuci tangan ya tadi ya. Oke, langsung pakai tangan biar lebih nikmat. Biar lebih afdol nih. Ya, ini kita mulai dari yang dikit dulu. Seruput. Gokil. Gokil ya. Lagi ngampuk. Wangi ya. Terus ini ya, kalau kalian mau tahu, kalau orang yang enggak bisa masak bebek tuh biasa ada bau anyir. Ini aman. Oke, ini wah, benar juga. Ini ada kan? Sama. Ini saus bebek, ini saus campur. Oh, bedanya kalau saus bebek tuh lebih kental. Oke, kita cobain pakai saus bebeknya. Dia bilang pakai saus bebeknya. Ya. Ya. Kita seruput nih. Wow, benar sih lebih kental sih. Ya. Lihat. Wow. Seruput. Gokil. Sausnya rasanya manis. Ada apa ya? Ada gurih-gurih mantep lah. Wah, mantep ini, mantep. Bener. Ini mantep. Bebeknya harus dipesan, harus dipesan. Wajib. Ya sekali lagi ya. Sekali lagi nih. Aduh, ini gua pengen minum juga enak kayak ini. Wow. Seruput. Enggak ada obat. Enak banget. Bebek panggangnya aman, boleh dipesan ya. Aman nih. Sekarang ayam, habis bebek ke ayam. Inilah jenis unggas yang selalu harus hadir ya. Jadi unggas itu nggak cuma ayam, jadi unggas itu bisa bebek ya. Jadi bisa bebek selain unggas, apa lagi, ayam, bebek, udah itu doang ya. Oke. Nah, ini ayamnya nih. Lembut banget dong, belum juga dipegang ya, dagingnya udah lepas dari tulangnya ya. Ini lembut banget dong. Ya, mantep banget. Tuh, semua gampang copot. Jadi benar-benar nih kayaknya diungkepnya nih mantep banget, sampai tulangnya pun tuh tidak mau nempel lagi ke daging ya. Mantep banget nih ya. Kita cobain dulu ayamnya. Seruput. Lembut, bener. Ini lembut. Semua lembut. Ya, dia ungkepnya bagus banget ya. Jadi lembut banget. Kalau ungkepnya nggak bagus tuh biasa tuh si tulang-tulang itu udah nggak mau copot dari dagingnya. Ini enak kok. Mantep.
Kita pakai si ini ya, si sausnya nih. Mantep banget nih bosku. Kita geser dulu. Nah, kita pakai saus juga. Apakah enak pakai sausnya juga ya? Sobat. Gokil. Emang sausnya sih enak ya. Totalnya sausnya yang enak. Ditambah lagi dagingnya juga empuk. Dan rasa apa ya? Rasa bumbunya tuh sampai ke dalam juga loh. Ya. Benar, mantap. Ya. Rasa bumbunya sampai ke dalam. Jadi kalian kalau pesan ayam panggang ini boleh lah ya. Tapi kalau ke bebek sih gua lebih suka ke bebek karena lebih ada sensasi apa ya, unggasnya itu, karena bebek tuh kastanya katanya lebih tinggi dari ayam katanya. Ya. Oke, sekarang kita ke campur jumbonya nih ya. Nah, kalau campur jumbo katanya pakai sausnya yang agak cair. Ini ya. Oke, kita pakai garpu. Mantap banget nih. Ya. Kita coba dulu dari yang si siobak merahnya nih ya. Waduh, ini sih enggak bisa dilewatin lah kalau buat gue. Aduh, campurin ini enggak bisa dilewatin nih. Kita cobain dulu. Seruput. Empuk banget. Manis. Gokil. Baru ke satu daging. Aduh. Ini gue jamin gue balik lagi nih. Enak. Ya. Cobak merah biasa, ini cobak madunya nih. Cobak madu. Ini casu madunya. Ini belum pakai sausnya, belum pakai sausnya nih. Ya. Nih, casu madunya nih. Lihat tampilannya mantap banget ya. Seruput. Pusing pala Barbie. Enak banget. Nah, jamin lu datang pesan campur jumbonya, jamin. Aduh, nih sekarang yang putihnya nih. Kalau sampai yang putihnya juga enak, gua nggak ngerti lagi gua mesti bilang apa ya. Nih, seruput. Garingnya. Bunyar, dengar bunyi garingnya. Wah, nikmat banget. Kalau ayamnya kayaknya harus sama ya rasanya ya. Jadi kita lewatin aja ayamnya. Pakai sambal ya sekarang makanya. Jadi kita si ini nih, casu merahnya nih ya. Ya. Kita cocol dengan sambal ya. Dia bilang sambalnya harus yang cair. Ya, karena beda. Nih. Kalau itu bukan sambal, Pak. Bukan saus ya. Oh iya, benar juga. Ini sausnya harus pakai yang cair katanya nih. Nih. Mantep banget nih ya. Bilang apa? Seruput. Gak ada obat, enak. Apa ya? Saus ini tuh manis. Jadi gimana ya, manisnya tuh beda gitu loh. Kayak campuran kecap atau apa, gue gak ngerti. Pokoknya ini enak banget ya. Mantep deh. Aduh, coba yang gue suka nih, calcium madunya nih. Aduh, mantep banget nih ya. Kalau pakai ini enak gak ya? Pakai sambal juga. Pakai ini ya? Cobain. Serius nih. Kayak sambalnya tuh kayak sambal rujak loh. Ada biji-bijinya. Ini mantap banget nih. Aduh, harusnya kita makan sambal itu kita siram di nasi tuh, enak banget tuh. Wow, biarkan dia berenang dalam sambal. Seruput. Gokil, bener. Bener. Bener gua bilang ke sambal rujak. Enak banget. Ternyata sambal rujak bisa buat makan sama daging babi ya. Ini enak loh. Aduh, kita pakai sendok juga enak nih ya. Ya, ini kayak sambalnya enak banget. Benar, enak banget. Jadi sambalnya tuh kayak ada rasa pedesnya, ada asinnya, ada gurinya. Nah, tuh campurannya apa lah, nggak tahu lah. Pokoknya tuh enak banget. Nah, tinggal pakai si siobak putihnya nih. Mantap banget nih. Ya, seruput. Enak-enak. Wajib pesen. Ini rekomendasi. Nah, ini udah si babi campurnya ya. Nah, sekarang langsung aja nih. Ini menunya banyak banget. Gue udah nggak sabar nikmatin ini pakai nasi sebenarnya. Nah, ini babi hong. Sama ini ada ayam timah. Aduh, gue udah nggak sabar banget nih ya. Langsung aja deh. Nih. Kayaknya gue yakin nih udah aman sih harusnya ya. Karena kan lu bumbunya kuat banget bener. Nih, babi hongnya.
Seruput. Kan bener, enak banget. Nggak ngerti lagi. Enak banget nih kuahnya nih. Aduh, mantap banget. Terakhir, ayam timahnya ya. Kita pakai sendok baru supaya nggak bercampur rasanya. Nih, ayam timahnya nih. Wow, mantap kali ini bosku. Kulitnya tuh ya. Aduh, bener. Ini dia bener loh. Gue suka sama teknik dia mengungkapnya. Mengungkapnya, ya. Emang apa diungkap ya bumbunya? Ini kita harus cari tahu nih bumbunya apa aja ini ya. Kita cobain kuahnya dulu. Seruput. Wah, mantap. Wah, bener segar banget, bener. Ini sih bener buat obat sih enak banget nih. Ya. Jadi apa ya rasanya tuh anget di badan. Kayak pakai jahe enggak sih dia? Enggak pakai jahe ya, tapi kayak ada rasa-rasa apa ini ya? Pokoknya enak banget nih ayam ini. Ayamnya. Ada rasa yang tertinggal. Rasa yang tertinggal. Ini. Ya, ayamnya tuh ya banyak udah apa ya? Lembut banget sampai seratnya pun kita bisa ngeliat langsung aja. Seruput. Aman. Langsung aja deh. Gua lapar banget nih jadinya. Nah, ini sayur asin ini. Terakhir sayur asin jangan sampai ketinggalan. Totalnya udah enak banget lah, semua aman. Sekarang kita makan ini jadi satu. Ya, pakai babi hong. Nah, nih kita campurin ya. Terus kita ambil ini daging babinya. Ayamnya. Char siu madunya. Waduh, ini char siu madunya enak loh, benar. Ya, ini babi putihnya, apalagi yang belum, bebeknya, apalagi, itu dia, tunggu bentar nih ya, kita kupas-kupasin dulu supaya kita makannya gampang. Kita kumpulin jadi satu nih lauk-lauknya, supaya dia tidak bertengkar ya, kita harus menyatukan dia dalam piring yang nikmat ini, yang enak banget. Waduh, bener-bener ya. Wah, ini mantep banget loh ya. Dagingnya, kita ambil dagingnya. Gokil. Kalian harus datang ke sini sih. Kalau untuk kalian yang di Jakarta Utara khususnya ya, apalagi Kelapa Gading ya, di Jalan Kopior ini, kalian wajib datang sih harusnya. Mantap banget. Nah, terakhir ini nih, sambelnya gue suka banget bener. Sambelnya nih ya. Mantap banget bosku. Nih kita campur ya menjadi satu. Kita ambil semua lauknya, semua udah bersatu di sini. Langsung aja kita bilang apa? Seruput. Gokil. The best. Entah kenapa gue suka sama sambelnya. Nah, sambelnya enak banget. Jadi apa ya, rasa pedesnya tuh gak cuma pedes, ada asinnya, ada gurinya. Mantap banget ya pokoknya. Pokoknya campur si sayur asinnya nih, kayaknya lebih enak nih pakai kuahnya nih. Mantap banget. Ya, kita coba sekali lagi. Kayaknya kalau ditambah kuah tuh kayak mantap banget. Ya. Seruput. Buat gue the best banget pokoknya ya. Jadi kalau kalian yang daerah Kelapa Gading khusus jalan Kelapa Kopior ini, langsung datang ke MM Resto ini ya, karena memang bener ini recommended banget. Semua dari bebeknya, dari ayamnya, dari babinya, nasi timnya, sampai ayam timahnya, ini buat gue recommended dan kalian layak coba ya. Dan akhir kata, gue Wilson Bison, waktu yang bersyukur, and see you, bye-bye.